Kepolisian Resor Majalengka mengadakan apel kesiapan pengamanan Hari Buruh Internasional bertempat di halaman upacara Mapolres pada Selasa pagi. Polres Majalengka menyiagakan 250 personil, sisanya dibantu TNI Kodim 0617, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Majalengka. Disampaikan mantan Kapolres Wajo, Sulawesi ini ada beberapa titik kegiatan pada Hari Buruh Internasional. Di antaranya di pabrik gula Jati 7, yaitu Kitanan Masal, terhadap 26 orang anak kurang mampu. Sedangkan di wilayah Sumberjaya, Dawan, dan Ligung, olahraga bersama di masing-masing perusahaannya bekerja. Kegiatan May Day di Majalengka ada di beberapa titik. Baik itu kegiatan positif, ada sunatan massal di PG Jati 7, kemudian ada olahraga bersama di Kecamatan Ligung di salah satu perusahaan, dan yang ada juga yang menyampaikan pendapat di wilayah Majalengka, itu dari KSN, dari Serikat Pekerja, itu mengarah ke pemerintah daerah, kantor dinas tenaga kerja, dan DPRD. Namun demikian, langkah-langkah kita sudah lakukan pendekatan dan komunikasi dengan koordinator lapangannya. Semoga saja kegiatan bisa berjalan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Suspeng di Tribrata TV. Salam Tribrata. Langsung. Thank you.